Oke, kali ini saya akan memberi tutorial yaitu tentang template undangan hemat tinta ya. Jadi di sini saya sudah siapkan sebuah template. Nah, buat Anda yang mau mendownload, di sini ada template undangan hemat tinta ya. Anda bisa download di website Tari Solar kalau Anda mau mencetak undangan. Anda cari saja di sini ya, atau di sini file setting atau tulis saja BW ya. Oke. Nah, di sini nanti ada tulisan download koleksi template undangan PW Black White ya. Jadi ini undangan ini ya, jangan lupa Anda baca ini terlebih dahulu ya, artikelnya, barangkali nanti ada passwordnya. Nah ini seperti ini contohnya. Nah, undangan ini hanya menggunakan satu warna saja ya. Oke, nah satu warna ini pada bagian depannya dan ini bagian dalamnya. Oke, kita cetak menggunakan kertas putih saja ya. Ini satu lagi, ini depannya dan ini dalamnya. Nah, di sini saya ada beberapa koleksi ya. Nah, ini. Oke, ini ada sekitar 30 ya yang bisa Anda gunakan. Oke. Di sini untuk melihat albumnya. Oke. Nah, jika Anda membutuhkan tablet ini, silakan Anda klik download saja langsung ya. Di sini saya akan contoh download yang ini saja ya. Klik download yang ini. Nah, lalu klik download. Ini editnya menggunakan Corel Draw ya, bukan menggunakan Photoshop. Jadi Anda harus menggunakan Corel Draw. Nah, ini sudah terdownload, cepat sekali ya karena ukurannya kecil. Gimana filenya? Nah, filenya ini klik kanan. Saya akan ekstrak lebih dahulu ya. Nah, ini. Langsung saja kita buka. Saya sarankan Anda menggunakan Corel Draw versi terbaru ya. Di atas di versi Corel Draw 2021 sampai 2024 sekarang itu bisa. Untuk Ektik 7-nya belum saya coba ya, tapi kayak kemungkinan sih bisa ya. Ya, kita tutup. Oke. Nah, di sini ada berapa template ini? Kita lihat. Oh ya, ini font ya. Tadi mau menginstal font ya. Jadi fontnya ada install terlebih dahulu sebelum Anda buka file ya. Contohnya ini fontnya, klik kanan, pilih more option kalau Windows 11, lalu klik install all launcher atau install saja seperti ini. Nah, ini sudah terinstall. Kalau mau install semuanya, Anda blok semuanya saja seperti ini, blok semuanya. Atau control A ya, control A, klik kanan, lalu pilih more option, pilih install for all launcher seperti ini. Oke, di sini sudah kami install ya. Oke, ini sudah terinstall. Oke, di sini ada templatenya nih. Nah, ini templatenya ya. Oke, Anda bisa beli kalau Anda ingin mendapatkan full ya. Nah, ini ada 30 template totalnya. Oke, silakan Anda order langsung saja melalui WhatsApp yang ada di deskripsi ini ya, video ini. Untuk pembelian bisa langsung cek di katalog kami. Nah, ini yang versi gratisnya saya kasih sampel dua ya. Oke, di sini langsung saja Anda mulai edit ya. Nah, untuk proses mengeditnya sangat mudah ya. Jadi di sini ini halaman depannya ya. Oke. Contoh saya akan mengedit tanggal terlebih dahulu, ini hari Kamis, saya ganti misalkan hari Rabu ya. Hari Rabu, tanggalnya di sini, tanggal saya akan isi 14, tanggal 14, bulannya bulan 8 Agustus ya, 08, tahunnya 2024, kita tulis 24 saja. Lalu namanya ya di sini, pasangannya siapa, nama Anda dan pasangan Anda. Saya akan isi di sini misalkan Ari. Jadi proses pengeditannya sangat mudah sekali seperti ini ya. Oke, lanjut di sini udah ya, ini depannya cuma segini saja. Nah, ini kan pada bagian depannya. Sekarang bagian dalamnya, page 2, pada bagian dalam, pada bagian page 2. Nah, di sini tinggal Anda edit saja ya. Di sini misalkan namanya siapa, misalkan namanya saya ganti
Ari seluler. Oke, desain teksnya bisa Anda ganti bebas ya. Nama ibu, nama bapak, siapa? Misalnya bapak Tabut ya, lalu ibunya Wasri, alamatnya ini, misalkan ini alamat tinggal ganti. Lalu bapaknya ini calonnya siapa? Misalkan di sini Rahma Wati PC. Nah, kita geser saja. Nama bapaknya siapa, ibunya siapa? Silakan ada ganti di sini ya. Oke, jika sudah di sini akad nikah, jangan lupa Anda ganti juga. Ini tinggal Anda ganti-ganti saja tanggalnya, ini juga jamnya ya. Lalu di sini, nah ini acaranya ya, tinggal Anda ganti. Kamis tadi kan hari Rabu ya, kita ganti hari Rabu. Jadi yang perlu Anda ganti, ganti saja ya. Oke, sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, jadi proses pengeditannya seperti ini ya, sangat mudah sekali. Jika sudah Anda edit semua, tinggal Anda cetak saja ya. Bagaimana cara mencetaknya? Klik file, pilih print. Nah, arahkan ke printernya. Di sini saya menggunakan printer Epson. Lalu di sini kita pilih halaman 1 terlebih dahulu. Property. Di sini menggunakan kertas A4 ya. Kita cari A4. Nah ini landscape, jangan lupa Anda landscape. Lalu klik apply, klik apply. Selanjutnya sekarang kita pasang kertasnya, lalu klik print. Nah di sini saya kertas sudah siapkan ya. Nah ini di sini menggunakan kertas bupalo atau kertas cover ya biasanya. Oke, ini yang bukan halus ya. Kalau menggunakan tinta art paper ya, printernya printer art paper ya, tintanya bisa menggunakan kertas art paper, itu mengkilap nanti hasilnya. Oke, kita klik print di sini. Sekarang kita tinggal tunggu. Nah, ini adalah hasilnya. Sekarang kita tinggal balik saja ya. Seperti ini. Pada bagian dalamnya sekarang. Nah, di sini kita klik print, lalu halamannya jangan lupa ada halaman 2, lalu klik apply, klik print. Nah ini seperti ini ya. Oke, sekarang kita tinggal lipat saja. Nah jadinya seperti ini ya lipatannya. Oke, elegan dan hemat tinta. Oke, semoga bermanfaat. Selamat mencoba.